Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Dah lama bang kami tahu pengendali apps penghantar makanan ni kan memang kuat menterkedarah bang. Kiri kanan dia sapu. Dekat peniaga dia sapu persen tinggi bang. Dekat rider dia sapu kos penghantaran pula. Heh, makan besar. Yang keluar penuh gila-gila ni bang, peniaga serta rider bang. Ha, depa ni kan uruskan apps dalam bilik aircon je bang. Yang sedihnya kan ramai rider tu bang, bangsa kita dok kena parah ni bang. Dulu dijanjikan RM5 untuk satu order. Tapi sekarang ni fare makin jatuh. Pembayaran makin jatuh, tidak seperti yang dijanjikan. Apabila kita mogok ni, agak-agak ada pembaik pulihkan ke kan? Aku takut kena buang je nanti. Yang mana yang mogok ni selalu macam tu lah. Cuma aku boleh bagi tahu kepada kawan-kawan di luar sana, siapkanlah payung sebelum hujan. Foodpanda ni kita dah tak boleh buat pekerjaan yang untuk jangka masa yang panjang. Pada mereka yang ada pilihan lain untuk sumber rezeki, saya galakkanlah untuk mogok. Tapi kalau mereka yang terjejas, yang tak ada pilihan, contohnya macam saya, disebabkan saya tak boleh kerja dengan majikan dan banyak lagi lah disebabkan faktor kesihatan. Jadi untuk mereka yang bernasib seperti saya tu, saya nasihatkan jangan melibatkan diri sebab mungkin akan ada risiko untuk ID korang kena gantung. Hey, kami ni mogok sebenarnya tapi tayar pun tengah botak. Kalau satu hari cuti ya, ingat macam lari bajet lah. Minta maaf lah yang mogok tu, ingat ada duit. Yang tiada duit ni macam mana? Betul kan? Tapi sekarang siapa yang mogok? Tapi sekarang masalahnya, dengar pasal mogok, berita pasal mogok, customer takut pula mode. Bukan semua orang mogok, kami ada ya yang hantar nih. Tolonglah untuk tukar tayar. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Simon Channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!